La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi. Doa untuk perlindungan diri di siang hari dan malam hari. Menjauhkan dari mara bahaya dan terhindar dari gangguan jin serta sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syau'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barang siapa membaca sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang hari, maka tidak ada satu pun yang membahayakan dirinya. Doa ini dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore hari. Terus menerus. Bila dibacanya 1 kali saja, yaitu 3 kali di waktu pagi, berarti permohonan itu hanya untuk keselamatan sehari itu saja. Dan bila dibaca 3 kali di waktu sore saja, berarti permohonan itu untuk keselamatan semalam itu saja. Dari itu, untuk mendapatkan keselamatan terus-menerus, yaitu di setiap pagi dan sore hari, jangan kita lupa untuk mengucapkan doa ini masing-masing 3 kali. Keutamaan doa di atas adalah untuk perlindungan diri dari mara bahaya, terhindar dari gangguan jin, dan bisa juga untuk pengobatan. Semoga membawa manfaat dan barokah. Amin.